lu perasaan lu kalau pas gua hipnotis gitu apa sih yang ada di pikiran lu? Lo nggak sadar loh. Kan hipnotis. Nggak sadar. Oh iya. Gua tuh agak sedikit puyeng gitu. Terus gua sadar sedikit kayak relaksasi gitu. Jadi apa yang lu katakan gua ngikutin lu. Oh gitu. Iya. Luar biasa. Coba katakan apa yang akan kamu katakan. Ketika saya jentikan jari saya, kamu akan bangun dan kamu menjadi seorang pemain kungfu, Jackie Chan. Gimana kabarnya, Ana? Pucung tuh ya. Cincu hua. Goyang tuh, cincu ha. Ini dia. Emang saya gak nyangka ya. Padahal saya cuma begini. Jadi cincu. Ya sudah, pemirsa. Ya, inilah akibat dari hipnotis saya. Ini kalau didiamin lama-lama bahaya nih. Ya udah, kalau gitu kita lanjut aja nih. Kita saksikan yang berikutnya dia. Tuh. La 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 la. Hidupku penuh dengan penderitaan. Aku hidup sendirian. Tanpa teman. Aku bernyanyi pun tidak bisa. Bergerak pun aku tak bisa. Apa yang akan aku harus lakukan? Apakah aku harus bilang wow gitu? Sambil berjoget-joget gitu? Sepertinya hari ini harus ada yang menemani. Tiba-tiba datanglah bidadari yang menemui saudara Kimi. Kelly jadi bidadari. Siapakah yang akan datang pada malam hari ini membantu aku? Ha! Ha! Kamu mangap. Itu suara kamu. Saya suaranya di saya. Wahai manusia, mangap-mangap, ikutin suara saya. Ya. Wahai manusia, kamu kenapa? Delay banget sih. Kamu kenapa? Bareng bisa nggak? Nih Kimi bagus, nih Kimi ini bagus. Coba-coba nih Kimi lihat. Sepertinya ada yang manggil aku. Dia, kan kamu suaranya lembut. Okay. Yeah. Okay, kamu yang tinggi. Sepertinya ada yang menghampiri aku. Hai, Kimi. Kamu jangan bersedih, Kimi. Ada aku akan menolong kamu. Apakah kamu butuh gas 3 kilogram? Atau kamu butuh sesuatu dari aku? Aku lagi bingung. Aku lagi menunggu seseorang. Tiba-tiba datanglah pacarnya. Ceritanya jadi laki-laki. Pacarnya datang. Datanglah pacarnya menghampiri Kimi. Sore ini aku begini terus ya? Iya, bidadari. Oh, gitu terus. Dia. Oh, ternyata kamu datang. Kamu ceritanya nggak tahu. Ternyata laki-lakinya menyusul. Kimi, aku akan menyampaikan sesuatu buat kamu. Apa yang akan kamu sampaikan? Aku akan melamar kamu. Ternyata kamu benar mau melamar aku. Kalau kamu memang benar mau melamar aku. Tapi ada syaratnya kalau kamu mau ngelamar aku.
apa syaratnya? Akan aku ikutin syarat apapun. Kamu mau ngelamar aku harus minta izin dulu sama kakek aku. Jadi kakeknya Jessie di sini. Ntar aku panggilin kakeknya ya. Ya, ya gitu. Ada apa, Demi? Kakek, aku mau dilamar sama seseorang. Iya, apa yang mau ngelamar kamu? Ngelamar kamu siapa?